sikit cara nak marinate ikan. So hanya perlukan ni je. Kita panggil apa ni? Oregano. Pakcik suka guna oregano sebab naik bau. So tabur-tabur macam ni je. Tabur-tabur macam ni. Lepas tu terbalik-balikkan dia. Dah. So nak letak garam pun boleh sikit lah. Tapi kebanyakannya pakcik dah ada garam dekat dalam kita punya black pepper dan sebagainya. Pakcik letak sikit black pepper dalam dia. Dan jom kita goreng. Senang. Pakcik dah ada black series. Black series ni sangat best. Tak payah letak minyak. Hanya letakkan sahaja benda ni dekat atas ni. Macam ni je. Nampak? Lepas tu letak lagi satu. Dan letak lagi satu kat sini ni. So nanti kita tengok macam ni. Dia masak macam ni. So wow, tak sabar nak makan ikan macam bakar ala-ala ngap je lah. Okay, jom tengok hasil. Okay, ni pakcik dah terbalikkan. Nak tahu tak, imagine ya, kalau kita tak kita pakai black series ni, minyak dia ataupun jus dia akan keluar bila pakcik penyek ni, nampak? Pakcik tekan ni, dia keluar melalui ikan tu. Jus-jus ikan cukup dahsyat. Yang kemungkinan lemak-lemak ikan yang giling-giling bawah-bawah kulit tu mengeluar, dia terkeluar. Dan jus ini yang menyedapkan dan mewangikan. So pakcik akan pusingkan. Nampak? Yang kat atas dia. Wow. Sangat-sangat. Cukup. Nice. Nampak? Dia dah masak dah sangat cepat. Black chili ni sangat cepat. Dan tak melekat pun kita punya ikan. Nampak? Tak melekat pun. Dan best, dia mengeluarkan jus yang kalau pakcik ceritakan dia punya bau. Wow, wow, wow. Bau yang sangat best. Tekan saja, nampak? Macam ni. Keluar dia punya jus dia. Inilah jus ikan. Jadi kalau kita pakai minyak, itu agak berkolesterol. Menyebabkan bahaya untuk ikan ini. Tanpa minyak, tetapi kita tekan saja dia keluar jus, nampak? Itulah dia. Jom, dapatkan satu black series yang cukup hebat. Daripada mana? Daripada Tupperware.